tadi menyebutkan tadi ada beberapa perangkat desa. Aktivitas beliau ini, beliau ini kan selain sebagai kepala desa, beliau ini juga wakil sekretaris DPD Dewan Pengurus Daerah Papdesi. Apa itu bang? Ya, apa itu? Papdesi. Papdesi ini perkumpulan aparatur desa seluruh Indonesia. Dan ini adalah organ aparat desa yang tidak mau ikut untuk acara silaturahmi aparat desa di desa yang dihadiri oleh salah satu cawapres waktu itu. Gibran. Ya, ya saudara sendiri tahu kan pasti mengenal ini. Nah, mereka ini yaitu di KPC dan juga termasuk saudara Gibran ini terdapat Hartono. Mereka adalah para aparatur yang tidak mau ikut untuk acara silaturahmi aparatur desa ini. Jadi kami lihat bahwa ini kalau dilihat dari dapat jaga maupun fakta di lapangan, ya bukan murni adanya dugaan tindak pidana korupsi, tetapi lebih ke mungkin kriminalisasi atau mengintimidasi supaya ini dijadikan contoh supaya aparatur desa yang lain ya jangan sampai apa menolak ya arahan untuk mendukung salah satu. Pertemuannya 19 November Pak. Ya. Kalau pemeriksaannya ini ya, tapi kan proses sampai kemudian acaranya di sana itu kan bukan sehari sebelum acara itu. Ini kan prosesnya kan panjang itu. Bagaimana mereka ya dalam tanda kutip panitia itu mendekati aparatur desa untuk digerakkan dan kan. Itu kan proses panjang sebelum perkara itu kan terdakwa ini kepala desa itu selaku pengelola aset desa, pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa itu punya kewenangan luas terhadap aset desa yang dalam ketentuan secara umum ya itu harusnya kalau hasil tanah aset desa itu manfaatannya harus dengan sewa yang harus masuk ke rekening kas desa sebagai pendapatan aset desa. Itu seperti itu ketentuannya di Permendagri nomor 1 tahun 2016 seperti itu. Tapi pada kenyataannya ini dimanfaatkan, namun manfaatannya itu tidak masuk ke rekening kas desa sebagai gratis. Secara umum hanya seperti itu, intinya simple aja. PP nomor berapa tadi Pak? Permendagri nomor 1 tahun 2016. Oh. Kan banyak sebenarnya PMH-nya ya. Juga tidak kalau satu ada undang-undang desa, ada Permendagri nomor 1 tahun 2016, Pergub nomor 27. Kerugian negaranya apa Pak? Sekitar 327 juta sekian. Itu digunakan untuk? Ya, harusnya masuk ke rekening. Enggak, maksudnya disewakan kemana Pak itu? Macam-macam, ada untuk tebu atau untuk berstaksop, untuk perbulan tebu. Hanya penyewanya adalah ya tebu ya, Perbulan tebu. Ada yang untuk pertasop ya?
masuk. Sebenarnya ada juga yang masuk ke rekening desa, itu masuk ke rekening desa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.